Sebab kata Imam Ibnu Athaillah, idza in aradta wurudal mawahib alif fasahhihil faqra wal faqa ladai. Kenapa? Karena Allah bilang dalam surat At-Taubah ayat 60 ya. Ayat berapa ini? Iya 60. Innamas shadaqatu lil fuqara. Pemberian-pemberian Allah tuh kalau kita merasa tidak ngerti. Merasa kita fakir. Butuh sama Allah. Ini ngaji, kalau kita merasa enggak tahu cepat paham. Kalau kita merasa tahu kayak orang tuh. Jadi kayak orang ngobrol aja itu. Si ininya ngomong begini dia nyaut. Sini ngomong gini udah nyaut, enggak dapat ilmu. Enggak dapat ilmu. Kita pokoknya dengar ilmu tuh kayak baru tahu aja lah. Itu cepat paham. Jadi sehingga kita ngobrol. Itu mah ada penceramah. Ntar juga ngomong begini nih dia. Udah monten aja kita. Udah kayak rajanya kiai. Begitu. Udah kita ceramah maulid tuh kayak belum denger aja dah. Ada orang ngomong ini kita dengerin. Jangan. Gua udah tahu nih yang diceritain nih pasti orang buta nyuapin nih Abu Bakar nih. Udah begitu aja. Jangan. Kita anggap enggak tahu aja dah udah. Masya Allah, luar biasa. Begitu aja tuh, cepat paham. Sir-sir ilahiyah bakal masuk. Tapi kalau kita udah mengomentari, gak bakal masuk. Kita pokoknya seakan-akan belum tahu. Di hadapan majelis masyayikh itu begitu. Baru dapat mawahib ilahiyah. Itu begitu. Sebab idza aradta wurudal mawahib alik fasahil faqr. Benar ya? Rasa butuh kita sama Allah. Benerin? Begitu. Jadi apa? Kalau kita itu benar fakir, pasti kita layak mendapat zakat. Kalau kita benar fakir ilallah, kita layak mendapatkan al-mawahib al-ilahiyah. Kalau kita benar-benar. Begitu. Jadi harus kita buktikan rasa butuh kita sama Allah. Rasa butuh kita. Sehingga kita kudu sabar kalau belum dikasih, terus merengek. Jangan berhenti. Itu namanya fakir. Orang yang enggak punya itu mengetuk pintu depan.